Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, TNI Angkatan Laut kerahkan kapal perang untuk mengirim bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga terdampak. KRI Kakap 811 dikerahkan TNI Angkatan Laut untuk membawa bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi warga terdampak letusan Gunung Ruang, Sulawesi Utara. Bantuan yang dibawa TNI Angkatan Laut ini terdiri dari ribuan paket makanan, selimut, genset hingga pakaian untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Selain itu, 400 personel TNI juga diterjunkan untuk pengoperasian posko penanggulangan bencana. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan jajarannya akan melaksanakan operasi militer selain perang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana alam. Kumpulan asap begitu tinggi.